Usian Kamis, tanggal 17 Maret tahun 2022. Humas Polres Bolmong, Kapolres Bolaang Mongondo AKBP Dr. Nova Irone Surentu, SH, MH mengadakan inspeksi mendadak, sidak, di beberapa pasar dan pertokoan di wilayahnya. Salah satu kawasan yang disidak Kapolres adalah Pasar Inobonto Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolmong. Hal ini dilakukan untuk mengecek secara langsung ketersediaan minyak goreng dan harga jual di pasaran. Dalam kunjungannya itu Kapolres dengan didampingi Kapolsek Bolaang Ibtu Subianto, Kasih Humas Ibtu Herol Mandiri, Camat Bolaang Heri Damokoli dan Lurah Inobonto satu Tara Siapan Budal menyusuri kawasan pertokoan, pasar tradisional Inobonto dan gerai toko Indomaret. Terpantau Kapolres melakukan perbincangan dengan para pedagang minyak goreng yang ada di beberapa toko penjual bahan sembako dan di pasar tradisional Inobonto. Pada kesempatan itu Kapolres mengimbau para penjual untuk tidak melakukan penimbunan minyak goreng sehingga tidak akan terjadi kelangkaan minyak goreng di dalam bulan Ramadan. Setelah saya cek ternyata stok minyak goreng yang beredar di pasar dan pertokoan masih mencukupi kebutuhan masyarakat dalam sebulan ke depan di mana para pedagang eceran masih dapat menerima pasokan dari para distributor yang ada di Bitung dan Manado. Sedangkan harga jual minyak goreng di pasaran masih bervariasi namun sudah diimbau agar disesuaikan dengan regulasi yang ada, jelas Kapolres. Di samping itu Kapolres juga sempat membagikan masker kepada para penjual dan warga yang berada di pusat perbelanjaan Pasar Inobonto. Kawasan lain yang dilakukan sidak oleh jajaran Polres Bolmong adalah di wilayah pertokoan di Desa Pusian Kecamatan Dumoga oleh Kaur Bin Opsat Bin Masib dan ini Pota Buga bersama staf Satuan Bimas dengan mengecek ketersediaan minyak goreng di gerai toko Indomaret dan memberikan himbauan agar bersama-sama antisipasi agar tidak terjadi penimbunan minyak goreng yang nantinya akan mengakibatkan kelangkaan.